Syarikat berasaskan Agro Pertanian, Agro World Channel Sdn Bhd, komited memastikan kemajuan industri penternakan standing pasaran global. Malah akan memberi penekanan penternakan kepada pelajar dan orang ramai yang berminat. Usaha bagi menjayakan pelaksanaan itu mendapat kerjasama khusus Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Pengarah eksekutifnya Datin Seri Siti Nur Cahaya Ramlan berkata, usaha sama antara Agro World dan MARDI memfokus kepada penggunaan teknologi penternakan terkini berdasarkan piawaian ditetapkan. Okey, teknologi yang kami akan ketengahkan ialah pusat penyembelihan. Pusat penyembelihan ini adalah diiktiraf oleh ikut piawaian lah, halal, HACCP, ISO. So kami ada kurung yang boleh memakan dalam sampai ke 70 ke 100 tan insya-Allah. Antara kerjasama lain yang bakal dibangunkan termasuk teknologi pembiakan kambing tenusu, tenaga solar serta kemudahan punca air. Beliau menyatakannya pada majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Agro World Channel Sdn Bhd, Class Farm Sdn Bhd bersama MARDI dan One Global Club di Ibu Negara. Sementara pengarah perkhidmatan teknikal dan pengkomersialan teknologi MARDI, Dr. Muhammad Kamal Abdul Kadir memberitahu, MARDI bukan sahaja memberi kemudahan dari segi aset, malah turut menjadi pemudah cara menghubungkan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Teknologi tersebut, kita bekerjasama dengan jabatan juga agensi yang ada dalam kementerian. Kita akan libatkan juga BBS, kita akan libatkan juga mana-mana agensi ataupun jabatan yang akan sama-sama untuk membantu merealisasikan Agro World ini. Sebab dalam membantu ini, pihak Agro World juga membantu untuk yang lain. Contohnya tadi, untuk membantu usahawan lain, untuk membantu anak-anak sekolah. Agro World turut mengkhususkan pasaran dalam industri penternakan ikan dalam sangka dan beroperasi di beberapa buah negeri bagi pasaran tempatan.